Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau review makanan lagi yang ada di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, betul sekali. Ini adalah martabak ya, teman-teman. Martabak ini sangat murah loh, hanya 5.000 saja. Bikin penasaran kan? Yuk, kayaknya kita langsung aja kupas tuntas martabak murah meriah ini. Ini dia martabaknya teman-teman. Jadi orang sekitar sini memanggilnya dengan sebutan martabak mamang teman-teman. Mau bikin martabak apa, Bang? Ini martabak ketan kelapa. Oh, ketan kelapa. Kacang susu. Siap. Iya. Di sini ada menu lainnya ya selain ketan kelapa? Ada kacang coklat. Ada kacang coklat. Ada keju susu. Itu bisa divariasiin lagi ya, campur-campur ya, Bang ya. Bisa. Ada bisa 3 rasa atau 4 rasa sekalian bisa ya, Bang ya. Keju, kacang, coklat, ketan, susu ya. Iya. Wow, kalau banyak selalu, ya. Kalau susu pasti pakai susu semua. Oh, pakai susu semua ya. Terkecuali orangnya nggak mau pakai susu. Biasanya favoritnya orang-orang apa, Bang? Yang suka dibeli, banyak dibeli di sini apa? Biasanya ketan. Ketan ya favoritnya ya. Ketan kelapa biasanya. Banyak orang yang nyari ketan kelapa. Ini dia teman-teman, martabak goceng. Martabaknya 5.000 ya harganya. Tapi rasanya tuh gak murahan. Rasanya tuh enak banget. Ini bukanya jam berapa, Bang? Dari jam 6 ya. Dari jam 6 sampai? Sampai sehabisnya. Kadang, ya, kadang jam 9. Sampai jam 9. Kadang jam 10. Jam 10 ya. Iya. Kalau sore buka lagi enggak? Buka lagi jam 4. Buka lagi jam 4. Iya, ini cocok banget ya, teman-teman, buat sarapan pagi yang habis olahraga. Jadi banyak orang-orang yang habis olahraga itu suka mampir beli di sini. Omsetnya berapa, Bang, kalau sehari, Bang? Ya, lumayan lah. Kalau sehari biasanya saya kalau pagi buat belanja, kalau sore baru buat kita lah, buat di rumah. Kira-kira nih kalau boleh tahu nominalnya berapa? Nominalnya ya bersih-bersih 400 lah. 400 ya, itu untuk pagi hari ya? Ya. Beda sama sore ya. Iya. Lumayan juga ya, Bang ya, sehari 400.000. Alhamdulillah. Kalau lagi habis ya segituan. Ya, alhamdulillah. Ya, tentu kan kalau lagi jualan. Tadi kalau misalkan 3 rasa berapa, Bang, harganya? Kalau 3 rasa 7.000, ada yang 8.000. Ada yang 8.000. Ada yang 10.000 ya? Yang 10.000 apa, Pak? Tadi menunya? Kacang coklat, keju sama ketan. Keju sama ketan. Tapi tetap versinya segini. Oh iya. Segitu juga kenyang kok, Bang. Iya. Saya makan sendiri itu kenyang banget. Iya, iya. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 pagi, Mama bisa menghabiskan adonan satu ember itu ya, teman-teman. Luar biasa kan? Kalau bulan puasa buka ya, Bang? Buka. Bukanya tapi sore ya? Menjelang buka puasa ya? Sore aja ya, menjelang buka puasa. Jam berapa, Bang? Mungkin jam 5 lah, setengah 5 lah. Setengah
5 ya. Nah, ini ada Mbak juga lagi beli ya? Iya. Mbak biasa beli di sini? Iya. Oh, favoritnya beli di sini ya? Iya. Biasanya suka belinya apa? Ketan keju. Ketan keju. Ketan susu. Ketan susu. Oh, enak dan harganya terjangkau. Enak ya? Harganya juga murah ya? Favorit katanya di sini ya, Bu ya? Terima kasih ya, Bu. Nah, gimana menurut teman-teman? Ada yang penasaran nggak ya dengan rasanya? Kalau kalian penasaran dengan martabak yang murah ini, kalian silakan datang saja ke Jalan Cendrawasih Raya, Ciputat, Sawah Baru. Martabak murah, tapi rasa nggak murahan. Teman-teman, nggak pakai lama lagi, rasanya pengen langsung cobain aja nih martabaknya Mamang yang tadi kita beli ya. Ini tadi saya pesan martabak keju kacang. Kita cobain ya. Walaupun cuma 5.000, tapi rasa kejunya tuh berasa banget. Nggak kalah sama martabak-martabak yang udah punya nama, teman-teman. Ini kalau saya makan 5.000 sendiri itu kenyang ya. Kalian boleh coba ya teman-teman, ini ada di Jalan Cendrawasih Raya di Sawah Baru Ciputat. Nanti kalian bisa mampir dan cobain sendiri, rasanya lezat. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menyaksikan video dari saya. Semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.